aku ke situ dulu ya. Ke depan sawah-sawah, lihat sawah-sawah. Nih. Persawahan. Itu semuanya sawah. Air sungai mengalir sangat jernih. Cuman mereka enggak membesarkan. Tuh. Airnya deras sekali. Segar rasanya. Ih, sudah dipatahin. Salah, saya mau. Tuh. Kopi. Ini kopinya. Kopi. Tuh, kopinya aduh. Ditebang apa tuh gimana sama orang. Kopinya bagus banget. Untan A. Sarapan pagi sama teh panas gitu, teh panas ya. Kita akan mendaki gunung di atas sana. Ya teman-teman, ikuti kegiatan kami satu hari ini. Mendaki Gunung Punceling. Oke? Dah. Halo teman-teman. Seperti janji saya tadi, kita akan mau menaiki gunung. Kita usahakan naik ya kalau bisa. Kalau kuat fit. Oke? Tunggu selanjutnya. Bukit Keraton. Ini dia Bukit Keraton 100 meter ke atas. Oke. Ini kita baru 30 meter dari atas, dari bawah ke atas. Bunga ini bunganya cantik sekali, ini agak biru keunguan seperti lavender gitu. Saya nggak tahu nama bunga ini apa, teman-teman dapat komen ya, bisa kasih komen ini bunga apa kalau ada yang tahu. Oke, cantik sekali. Tara, udah cantik kan.
Jadi teman-teman, di bawah kita bisa memandang kolam renang khusus air panas langsung dari gunung. Masuknya 10.000 bayarnya. Oke. Teman-teman, kita sudah mau bergerak. Teman-teman, kita sudah sampai di Bukit Raton, Cumpun Celing. Jadi kalau mau ke sini tuh jaraknya dari bawah itu menaiki atas ini Gunung Raton, Bukit Raton ini 100 meter jaraknya. Perlu kekuatan fisik yang kuat, tenaga yang kuat, karena jalan dari bawah ke atas itu cukup terjal. Dari Bukit Keraton ini kita bisa memandang pohon kayu putih, minyak untuk kayu putih. Teman-teman, juga saya himbau kalau berkunjung ke sini, ke atas ini, tolonglah jangan membuang sampah di sembarang tempat. Kita bawa aja ke bawah, di bawah ada tempat sampah ini, puntung rokok apa segala macam gitu ya. Kita cintai lingkungan kita dengan baik agar tetap terawat semuanya, tidak ada sampah. Jadi kalau tidak ada sampah, kita memandang juga jadi bagus ya teman-teman ya. Jaga kebersihan kita agar orang yang datang juga, orang luar, orang apa juga yang datang ke sini melihat kebersihan. Thank you.
disediakan tempat lesehan-lesehan bubuk-bubuk. Besok tempatnya pasti akan padat. Ini dia. Airnya terus mengalir. Kamar bilas.